Dan Gusti Allah itu, ini yang jarang disadari orang. Gusti Allah itu ngerti persis potongan kita itu, terus ngerti lah potongan kita yang segini. Terus lumayan lah. Mungkin akhir zaman kita ini kan sudah banget akhirnya, sudah melewati kiamat. Wong kiamat tahun 2012 katanya. Kita ini sudah melewati kiamat. Isih melok Kanjeng Nabi, isih maca Quran. Lu kok gak disyukur itu? Saya sendiri itu kadang-kadang saya itu pernah ngamun. Wah, kalau saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup zaman Kanjeng Nabi enak sekali. Bisa tahu persis Quran dalam pelaksanaannya itu seperti apa. Mungkin saya tidak perlu baca Quran, mengada Quran melaku Kanjeng Nabi. Jadi bagaimana caranya memuliakan istri tinggal Kanjeng Nabi dilihat aja. Oh, itu memuliakan istri. Bagaimana hormat dengan orang tua? Oh, begitu itu caranya. Gimana sayang dengan anak muda? Oh, begitu itu. Bagaimana menghormati tetangga? Saat persetujuan, nyawang-nyawang tok enggak usah baca Quran. Enak, saya batin gitu. Tapi dibantah oleh akal sehat saya. Lamunan saya tadi dibantah oleh akal sehat saya. Iya nek kowe ditakdirno urip zaman Kanjeng Nabi. Iya nek melok Kanjeng Nabi. Nek melok Abu Jahal. Alhamdulillah, ya boten mesti kok. Lha potongan koyo ngono urip zaman Kanjeng Nabi. Sapa sing member kowe sapa? Belane Abu Jahal iku sing member awakmu kuwi. Belane Kanjeng Nabi rasane padang-padang, suweh-sumeh kaya Kanjeng Nabi. Sahabat Umar sing koyo ngono tegase iku bareng dadi muridé Kanjeng Nabi Muhammad lah ini. Nyenangkan. Wong belum curhat ketemu Kanjeng Nabi. Lagi nyawang wedanane Kanjeng Nabi, sumpah keilang. Mergo nyawang wedanane Kanjeng Nabi. Lah saiki ora sumpah ra apa. Nyawang raine wis senep kabeh. Saya alhamdulillah, saya terus syukur ya Allah. Aku wis ngliwati kiamat tapi isih melok Kanjeng Nabi lumayan, isih diakoni Gusti Allah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad lumayan. Imbangannya aku di Walaupun sekapat-sekapat itu orang pantas bendas. Bendas orang pantas. Jadi kita itu kurang syukur. Saya ngomong di mana-mana Gusti Allah itu mempunyai salah satu nama syakur. Syakur. Syakur itu kalau untuk kita maknanya tahu berterima kasih. Kalau untuk kita, kalau untuk Gusti Allah itu maha nerimake. Jadi Gusti Allah itu maha nerimake. Jadi asal sampean tidak berniat melawan Gusti Allah, itu salah-salah sidik lah pokoknya. Mbes ngliwati kiamat isih-isih misalnya lumayan. Wong Jawa galeo ana cara kedados sawala. Bisa maca patekah lumah. Ngas luwung-luwung. Ngalaihi ngas luwung.